Bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka menanggapi permintaan Ketua DPC PDI Perjuangan FX Hadi Rudiatmo agar Gibran mengembalikan KTA PDIP dan mundur sebagai kader partai. Ditemui di kantor Wali Kota Solo Jumat siang, Gibran membenarkan kartu tanda anggota Partai PDI Perjuangan masih ia pegang dan akan segera menemui Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut. Sebelumnya, FX Hadi Rudiatmo meminta Gibran untuk mundur secara baik-baik dari PDI Perjuangan. Akan ada pengembalian atau gimana? Iya. Mas, kemarin Pak Rudi minta untuk KTA-nya dikembalikan ke DPC, Mas. Oh, gitu. Ada rencana kapan, Gibran? Ya, nanti saya temui Pak Rudi. Minta untuk pamitan juga. Kapan itu, Mas? Kira-kira, Mas? Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan FX Hadi Rudiatmo menegaskan kembali agar Gibran mengikuti aturan partai. Dengan demikian sekaligus menghilangkan kecurigaan dari koalisi partai yang mengusung Gibran sebagai bacawapres. Karena Mas Gibran kemarin mintanya di DPC, ya saya sangat berharap dengan lagi sangat hormat loh saya sampaikan, kembalikan KTA itu. Kalau kerso ya membuat surat pengunduran diri. Kalau sudah, ini juga saya sayang dengan Mas Gibran. Kalau masih pegang KTA PDI Perjuangan, itu nanti dengan Koalisi Indonesia Maju pun juga, jangan-jangan ini nanti Mas Gibran itu mata-matai Koalisi Indonesia Maju, itu loh.